Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengirimkan 5.000 paket bantuan untuk korban banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Bantuan Presiden tiba di Provinsi Kalimantan Barat untuk segera disalurkan ke posko pengungsian. 5.000 paket bantuan Presiden sudah diterima oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutar Miji. Gubernur Sutar Miji mengatakan seluruh paket tersebut akan langsung didistribusikan ke daerah terdampak banjir. Hingga saat ini, sejumlah titik di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat masih terendam banjir. Banjir tersebut sudah merendam Kabupaten Sintang sejak satu bulan lalu. Warga mengaku masih kekurangan bantuan, khususnya obat-obatan, air bersih, hingga popok bayi. Saya saat ini ngungsi di kantor. Atas nama masyarakat Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas bantuan dari Bapak Presiden untuk korban banjir yang ada di Sintang sebanyak 5.000 paket. Paketnya sudah saya terima dan hari ini juga langsung kita distribusikan ke daerah terdampak. Terima kasih, sehat selalu Pak. Ya. Masyarakat selalu mendoakan Bapak agar menjalankan tugas dengan baik dan lancar. Terima kasih.